lakukan dapur. Saat ini PT Kereta Api Indonesia mulai tanggal 9 Maret 2022 ini menerapkan SE Kemenhub nomor 25 tahun 2022 ini, yaitu yang membedakan bahwa untuk perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh maupun menengah itu penumpang yang sudah melakukan vaksin dosis pertama maupun 3 itu sudah tidak wajib lagi melengkapi dengan antigen ataupun PCR demikian. Tetapi bila masih hanya dosis pertama, maka penumpang tersebut masih harus diwajibkan melengkapi dengan antigen maupun PCR untuk perjalanan kereta api jarak jauh dan menengah. Sedangkan untuk kereta api lokal maupun aglomerasi itu tidak menggunakan PCR ataupun antigen dan minimal vaksin dosis pertama saja. Untuk batasan usia di SE Kemenhub tahun 2002 nomor 25 ini yaitu 6 tahun ke bawah itu tidak diwajibkan vaksin maupun antigen ataupun PCR, cukup dengan pendampingan orang tua. Sedangkan 6 tahun ke atas tentunya mengikuti baru mulai hari ini, jadi belum nampak untuk mengevaluasi data penumpang dari kami. Tetapi yang jelas, penumpang hari ini kami prediksi bisa mencapai 3.000 penumpang sedaupat Semarang ya, dari 19 stasiun yang melayani penumpang. Sudah tidak, jadi sudah penumpang tidak yang melakukan perjalanan kereta api jarak jauh tadi sudah tidak membawa antigen lagi. Kecuali PCR yang masih berlaku, karena PCR kan berlakunya 3 kali 24 jam. Ada beberapa orang yang PCR-nya masih berlaku tinggal 1 hari misalnya. Bila masih hanya vaksin 1 atau bahkan belum vaksin karena alasan tertentu yang disebut komorbid, maka penumpang tersebut masih diwajibkan untuk melengkapi dengan tes PCR maupun antigen. Nah, khusus untuk komorbid tentu dilengkapi lagi dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Demikian. Sampai saat ini pelayanan kami untuk antigen masih tetap ada, belum dicabut. Masih ada di stasiun-stasiun besar yang ada di Daop 4 Semarang, ada 8 stasiun. Kalau di Semarang ya ada stasiun Semarang Tawang dan stasiun Semarang Poncol. Antigen masih dilayani. Untuk penerbangan saat ini itu yang sudah melakukan vaksin minimal 2 kali dosis atau lengkap atau booster itu sudah tidak diwajibkan untuk menunjukkan dokumen kesehatan baik PCR maupun antigen. Namun yang baru mendapatkan vaksin dosis 1 itu masih diperlakukan untuk wajib menunjukkan dokumen kesehatan yang berupa PCR itu yang berlaku 3 kali 24 jam atau antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Meskipun peraturannya sudah dipudahkan, kami mengimbau pada tribunus nih untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Secara visual yang kita lihat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya sebelum peraturan ini berlakukan, ini secara visual sudah kelihatan mulai ada peningkatan. Cuman dari segi jumlah kita belum update nih datanya karena masih nanti sore mungkin kita lihat. Tapi secara visual ini pergerakan atau mobilitas sudah kelihatan mulai ada peningkatan. Penyediaan untuk layanan untuk yang melakukan rapid antigen itu masih ada tersedia di gedung parkir kita seperti biasa sampai saat ini masih beroperasi. Karena memang tujuannya untuk menyediakan ketika yang memang harus memenuhi persyaratan tersebut, yang dari baru vaksin pertama itu memang harus masih melakukan. Jika kita masih menyediakan, dicek semua kelayakan terbang atau tidak itu sudah dicek semua, nanti baru bisa lanjut ke check-in. Oh, berarti termasuk juga menunjukkan surat rapid antigen nanti diperiksa di sini juga?
antigen ya yang bagi yang belum wajib menunjukkan antigen tetap akan dilakukan pemeriksaan, itu pun semuanya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Yang dilindungi di situ semuanya sudah terintegrasi datanya, sehingga memang kita harapkan seluruh penumpang yang akan melakukan perjalanan itu dari sebelum datang ke bandara sudah menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi dan sekaligus mengisi e-hub di dalamnya. Di situ akan tertera semuanya apakah dia layak terbang atau tidak, itu sudah terlihat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.